bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqaidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله الشهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لنبي بعده. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله وبارك الله فيكم. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yaitu penafsiran terhadap Al-Qur'an Karim yang tafsirkan oleh sekumpulan para ulama dengan penafsiran Ahlus Sunnati wal Jamaah yang aman daripada tahrifat al-munharifah, aman daripada pemalingan makna-makna yang merusak. Sebagaimana sudah kita baca di awal permulaan atau muqaddimah At-Tafsir al-Muyassar. Sekarang kita berada pada perkataan Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-147 surat Al-An'am juz yang ke-8. Masih menyebutkan tentang keberadaan orang-orang musyrikun, di antaranya adalah orang-orang Yahud, yang mereka sangat sering berdusta dan juga senang berdusta. Terkadang menisbahkan kedustaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyatakan Allah taala mengharamkan ini itu, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengharamkan hal tersebut. Yang akhirnya justru Allah taala mengharamkan untuk mereka. Karena apa? Sebagai balasan terhadap perbuatan zalim mereka. Sebagaimana ayat yang sebelumnya yang kita baca kemarin, mereka mengatakan mengenai kambing, sapi, unta, domba, dengan ungkapan-ungkapan mereka Allah Ta'ala mengharamkan katanya, kemudian dibantah dan langsung Allah Ta'ala berikan hukuman untuk mereka. Akhirnya Allah Ta'ala haramkan atas orang-orang Yahud binatang-binatang ternak tadi itu. Allahu musta'an. Dengan rincian yang sudah kita baca pada pertemuan yang telah lalu. Kita lihat berikutnya, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fa in kadzdzabuka faqur rabbukum dzul rahmatin wasi'ah wa la yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin." Apabila mereka, orang-orang yang menyelisihimu wahai Muhammad atau wahai Rasul, mendustakan kamu, maka katakan kepada mereka, Rabb kalian itu adalah Rabb yang maha penyayang, memiliki kasih sayang yang sangat luas. Dan tidak ada seorang pun yang mampu menolak hukumannya yang Allah Ta'ala akan berikan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Jadi kalau sudah Allah tetapkan suatu azab untuk orang-orang mujrimun, maka enggak ada seorang pun yang mampu untuk menolaknya, mampu untuk menahannya, pasti akan sampai kepada mereka. Kita lihat tafsirannya, qala al-mufassirun astabahumullah fa in kadzdzabaka ayyuhar rasul, apabila mereka berdusta terhadap wahai Rasul, mukhalifuk, itu orang-orang yang menyelisihimu, menyelisihi kalian atau menyelisihi engkau wahai Muhammad, minal musyrikin wal yahud, dari kalangan orang-orang musyrikin dan orang-orang Yahud, wa ghairihim, dan selain mereka, faqullahum, maka katakan kepada mereka, rabbukum jalla wa ala dzu rahmatin wasi'ah, rabb kalian Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki rahmat yang sangat luas. Sebagaimana Allah telah sebutkan dalam
ayat yang lainnya wa rahmati wasi'at kulla syai' dan rahmatku meluas mencakup terhadap segala sesuatu. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai disebutkan dalam hadis qudsi yang sering antum dengar, Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku mengalahkan kemurkaanku. Buktinya apa buktinya? Di antaranya bukti adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengentaskan orang-orang jahannamiyun. Itu orang-orang sudah masuk dalam neraka jahannam, sudah menjadi arang, diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah taala ciduk mereka. Ditiduk kemudian dimasukkan ke dalam sungai yang dikenal dengan Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Akhirnya mereka tumbuh kembali bagaikan apa? Nam tumbuhnya biji-bijian yang tumbuh di pinggir sungai. Menunjukkan bahwasanya rahmatnya Allah taala sangat luas dan mengalahkan kemurkaannya. Kemudian di antara bukti yang lainnya, seorang hamba ketika berbuat dosa tidak langsung diberikan hukuman kontan langsung, tapi dikasih apa? Dikasih waktu sehingga mereka bisa bertobat, minta ampun kepada Allah SWT. Tapi kalau kebaikan, masya Allah, Allah Taala langsung lipat gandakan pahalanya, paham ya? Nam sampai berlipat-lipat, seperti itu. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Wala yudfa'u 'iqabuhu 'anil qaumil ladzina ajramu, dan tidak ada yang mampu untuk menolak azabnya Allah Subhanahu wa taala dari kaum yang mereka telah berbuat kejahatan. Maksudnya apa? Mereka tidak akan bisa mengelak dari azab Allah Subhanahu wa taala, pasti akan mengena mereka. Faktasabu adz-dzunub, maka mereka pun akhirnya apa? Terus membuat perbuatan dosa. Wastarahu as-sayyi'ah, dan terus menerus di atas perbuatan kejelekan. Wa fi hadza tahdidun lahum li mukhalafatihim ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada tahdid, ancaman bagi orang-orang yang apa? Bagi mereka orang-orang yang menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti apa? Secara tidak langsung dia menghantarkan kepada azab yang sangat pedih. Jadi kalau datang petunjuk syariat dari Allah dan Rasulnya, sami'na wa ta'na. Jangan pernah menolak, bantah, bangkang, mencari alasan-alasan yang lain, jangan. Karena ancamannya berat. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lainnya, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya orang-orang yang menyelisih perintah Rasulullah, menyelisih syariat, berhati-hati. Kenapa berhati-hati? Akan ditimpa padanya musibah, bala, petaka, fitnah, dan bahkan akan ditimpa padanya azab yang pedih. Jadi kalau sudah datang syariat dari Al-Quran dan As-Sunnah, dari Allah dan Rasulnya, ini halal, ini haram, ini bid'ah, ini sunnah, sami'na wa ta'na. Jangan pernah antum mencari alasan yang lain. Ini gak masuk akal, ini gak sesuai dengan zaman kita, ini gak cocok dengan zaman modern, ini gak cocok dengan logika, jangan. Sami'na wa ta'na. Allah Ta'ala nyatakan dalam surat Nabarakallahu fikum Al-Ahzab yang sering antum dengar, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Artinya apa? Artinya tidak sepantasnya, tidak selayaknya bagi seorang mukmin laki maupun wanita apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu hukum, suatu perkara ini halal, ini haram, ini bid'ah, ini sunnah, ini taat, ini maksiat, kemudian dia mencari pilihan yang lain. Karena orang modelnya seperti itu biasanya, kecuali yang Allah telah berikan taufik kepadanya, sudah tahu ini halal, ini haram, mencari pilihan yang lain. Ini gak masuk dengan logika kita, gak cocok dengan logika kita, tidak cocok dengan apa? Nam barakallahu fikum pemikiran kita, tidak cocok dengan zaman kita, nyari alasan yang lain terus. Dengan alasan apa? Tidak sesuai dengan logika, kata mereka. Allahul musta'an. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tadi? Tidak layak, tidak pantas bagi seorang mukmin laki maupun wanita malah mencari pilihan yang lain, gitu loh. Paham ya? Nah, mencari pilihan yang lain yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Kemudian dihukumi maksiat. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia telah tersesat dalam kesesatan yang nyata.
telah tersesat dengan apa? Kesesatan yang nyata. Jadi kalau sudah ada perintah, rambu-rambu, aturan dari Al-Qur'an Sunnah, sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Jangan pernah mencari pilihan yang lain. Jangan pernah sampai kita mengakal-akali, tundukkan akal kita dengan dalil. Jangan sampai dalil kita akal-akali. Paham ya? Karena akal kita sehebat apapun, kalau sudah berhadapan dengan dalil, harus tunduk akal kita. Itulah hakikat daripada kemerdekaan yang hakiki. Akal ditundukkan dengan dalil, bukan dalil ditundukkan oleh akal. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Qala Allah Ta'ala, Allah telah menyatakan, sayaqulul ladzina asyraku law syaa'allahu ma asyrakna wa la aba'una wa la harramna min syai' kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta dzaqu ba'sana. Qul hal 'indakum min 'ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa dhann wa in antum illa takhrusun. Inilah keadaan hakikat mereka sebenarnya. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat sini, niscaya orang-orang yang berbuat kesyirikan mereka akan berkata, kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki, niscaya kita tidak akan berbuat syirik. Langsung disandarkan kepada kehendak Allah Ta'ala. Memang semua terjadi dengan kehendak Allah Ta'ala, tapi kesyirikan mereka yang milih. Faham ya? Hamba diberikan pilihan. Hamba diberikan apa? Nah, barakallahu fikum, kehendak juga. Tapi malah mereka memilih jalan kesyirikan. Kemudian ketika dinasihati, malah apa? Berhujah dengan apa? Dengan masyiah. Kalau seandainya Allah Ta'ala tidak menghendaki berbuat syirik, kita juga enggak berbuat syirik katanya. Bayangkan ini. Kalau seandainya Allah Ta'ala menghendaki, niscaya kita tidak akan berbuat syirik. Tidak pula bapak-bapak kami. Dan kami pun tidak akan mengharamkan sesuatu apapun, kata mereka. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim, seperti itulah. Mereka berdusta. Orang-orang sebelum mereka berdusta seperti itu. Hatta dzaqu ba'sana, sampai mereka merasakan azab kami. Qul hal 'indakum min 'ilmin fatukhrijuhu lana, katakan kepada mereka, apakah kalian punya burhan, punya bukti, punya argumen yang kuat sehingga kalian bisa keluarkan untuk kami? Seperti itu. Sudah tahu mereka di atas kebatilan, masih mengklaim surga milik mereka. Bayangkan. Orang Yahud dan Nasara, mereka di atas kebatilan. Orang-orang Yahud, orang-orang yang bagaimana? Orang-orang yang Allah Ta'ala murkai. Orang-orang Nasara adalah orang-orang yang Allah Ta'ala apa? Yang Allah Ta'ala sesatkan. Itu pun masih mengaku, mengklaim, mengkapling surga milik mereka katanya. Paham ya? Nah, kata mereka, la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak ada yang masuk surga kecuali orang Yahud dan Nasara, kata mereka. Bayangkan, sudah disebutkan dalam Al-Qur'an Karim bahwasanya mereka adalah ghoil maghdubi alaihim maladdalin. Gelarnya seperti itu. Maghdub, dimurkai orang Yahud karena mereka punya ilmu tapi tidak mau beramal. Waladdalin, dan orang-orang sesat. Siapa orang sesat ini? Yaitu orang-orang Nasara yang mereka beramal tanpa ilmu. Itu pun masih berani mengklaim, bayangkan. Tidak ada yang masuk surga kecuali orang Yahud dan Nasara. Kemudian apa bantahan Allah Ta'ala setelahnya? Setelah mereka mengatakan la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Sebelum itu, tilka, na'am, tilka amaniyuhum, itu angan-angan mereka saja. Paham ya? Itu hanya angan-angan mereka. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, ini syahidnya. Datangkan argumen kalian, dalil kalian, bukti kalian, hujah kalian kalau kalian benar-benar jujur. Ini tantang juga di sini. Nah, barakallahu fikum. Apakah kalian punya burhan, punya bukti, punya hujah, punya ilmu yang kalian bisa keluarkan, tampakkan di hadapan kami? In tattabi'una illa dhon, tidaklah kalian mengikuti kecuali dhon. Apa dhon? Dugaan dan prasangka. Jangan-jangan sepertinya, itu. Itulah kebanyakan manusia. Makanya kita jangan mengikuti mayoritas orang, tapi ikutilah apa? Dalil. Kalau antum atau kita ngikutin kebanyakan mayoritas orang, sesat. Sebagaimana Allah telah firmankan dalam ayat yang lain, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kenapa? Iyattabi'una illa dhann wa inhum illa ama yakhusun.
Artinya apa? Jika kamu mentaati kebanyakan atau mayoritas orang di muka bumi ini, niscaya apa? Niscaya kalian akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Niscaya mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena mereka tidaklah mengikuti kecuali hanya dugaan prasangka, dan tidaklah mereka apa? Berbuat kecuali hanya bohong. Allahul musta'an, seperti itu. Naam, ikhwani fid din azzani wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Berikutnya, wa in antum illa takhrusun, dan tidaklah kalian itu kecuali bohong. Jadi kalau ngikutin dalil, bukan ngikutin banyakan orang, apalagi dakwah salafiyah diuji dengan berbagai macam ujian, sabar. Karena ahlu sunnah bukan mencari pengikut, bukan mencari peserta, bukan mencari apa? Nah, barakallahu fikum, pendamping setia menurut versi mereka, bukan. Yang mereka cari ridha Allah Subhanahu wa taala, berdakwah karena Allah taala, bukan karena si fulan wala si alan. Paham ya? Walaupun yang datang sedikit, yang ikut sedikit, itu sudah sunnatullah jalla wa ala. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ada dari kalangan para nabi yang pengikutnya sedikit. Ada juga nabi yang enggak punya pengikut sama sekali. Paham ya? Jadi jangan pernah kita menjadikan tolak ukur barometer ukuran keberhasilan dakwah seseorang karena banyak pengikutnya, itu enggak benar. Paham ya? Tapi ukuran barometer dakwah ahlu sunnah dikatakan tersebar, maju, berhasil dakwahnya, manakala bisa mencetak seseorang kenal terhadap Al-Quran sunnah, qawlan wa amalan wa tiqadan, secara ucapan, amalan dan keyakinan, itulah dikatakan berhasil dakwahnya, walaupun satu orang dua orang, iya enggak? Jadi jangan tertarik orang di luar sana, masya Allah ribuan, kalau daurah nasional, paham ya? Nah, berjubah, jenggot, kotak amal dikelilingkan, sama aja. Sebelum daurah apa? Donasi dulu. Takalluf barakallahu fiik. Kalau enggak ada dana, enggak ada uang, enggak usah minta-minta. Kalau punya takaddal silakan. Caranya gitu, ahlus sunnah simple. Enggak perlu minta-minta, kemudian apa? Ustadznya dibagi dua, senior junior. Terjadi ini. Dengar langsung di telinga mana? Yang junior, makanya ngambil sendiri. Yang senior diambilkan, masya Allah. Yang junior masih bayar per orang 250.000. Nah, ini terjadi para kalafik. Yang senior gratis, ustadz-ustadz senior gratis. Nah, daurah apa? Daurah nasional. Allahu musta'an. Allahu musta'an. Ini sekedar apa selingan. Bahwasanya ukuran dakwah salafiyah berhasil atau tidak bukan dari banyaknya peserta. Tapi dari mana? Dari dakwah tersebut mencetak orang-orang yang apa paham Al-Quran dan As-Sunnah, ucapan, amalan, keyakinan, walaupun sedikit. Na'am barakallahu fiik. Sehingga apa? Sehingga sampai-sampai Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan dalam kitab Madaridus Salikin dengan semakna beliau mengatakan, "Alaika bi tariqil haqqi wa la tastawhish liqillatis salikin wa iyyaka wa tariqal batil." Wala taghtar bikasratil halikina. Artinya apa? Wajib atasmu senantiasa di atas jalan yang benar, dan jangan merasa takut dengan sedikitnya orang yang mengikutinya. Enggak usah takut. Dan hati-hati kamu dari jalan kebatilan, dan jangan tertipu dengan banyaknya pengikut. Paham ya? Jadi kalau antum lihat, kelihatannya berjubah, berjenggot, bersorban, mengadakan tabligh akbar, jihad fi Palestina, jihad di Palestina, jangan tertarik. Lihat dulu siapa mereka, apa ideologi mereka. Wah, di pelangi langsung pasang bendera la ilaha illallah warna hitam, katanya panji hitam katanya. Allahu musta'an. Kita katakan jangan tertipu. Musuh-musuh dakwah banyak sekali. Paham ya? Nah, ini sekedar selingan mengenai apa? Seputar hujjah, argumen, nam dalil sangat dibutuhkan. Ini lihat ini. Kul hal indakum min ilmin fatukhrizuhu lana. Tantang mereka. Dalilnya punya enggak kalian tuh? Hujjahnya punya enggak? Nah, ternyata mereka hanya ngikutin apa? Dugaan prasangka, dan mereka hanya bohong. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassiruna sabahumullah. Simak baik-baik barakallahu fikum yang punya kitabnya. Sayaqulul ladzina asyraku. Orang-orang yang mereka berbuat kesyirikan, mereka mengatakan lau aradallahu an la nusyrika nahnu wa aba'una wa alla nuharrim syai'an min dunih ma fa'alna dzalik. Bayangkan berhujjah dengan masyiah. Allahu musta'an. Perhatikan situ, orang-orang yang mereka berbuat syirikan akan mengatakan kalau seandainya Allah taala menghendaki
Nistanya apa? Nistanya kita atau kami dan bapak-bapak kami tidak akan berbuat kesyirikan, dan kami pun juga tidak akan haramkan sesuatu apapun. Paham ya? Nah, ma fa'alna dzalik, kita tidak akan melakukan itu kalau Allah telah menghendaki. Paham ya? Jadi kalau dinasihati modelnya seperti itu. Jika Allah telah menghendaki, ya kami enggak akan berbuat syirik katanya. Memang semua dengan kehendak Allah Ta'ala, tapi pilihan kalian. Manusia itu dikasih pilihan. Jangan sampai keliru ya. Manusia di samping diberikan kehendak, keinginan, ada pilihan juga. Dia milih mana? Apakah dipaksa seperti Jabriyah? Paham ya? Kan enggak mungkin. Ada dua jalan, halus sama jalan yang gerunjal tanpa aspal. Jalannya rusak maksudnya. Antum disuruh milih, nekat atau milih? Tetap milih, milih yang halus. Berarti manusia punya pilihan itu loh. Nah, ini pilihan mereka berbuat kesyirikan kok malah berujar dengan maksiat. Paham ya? Kalau seandainya Allah Ta'ala menghendaki kami tidak menghendaki kami berbuat syirik, ya enggak berbuat syirik katanya. Jadi sama hujahnya orang-orang barakallahu fikum nam Jabriyah, perbuatan mereka dipaksa katanya, enggak benar. Paham ya? Itu pilihan mereka sehingga mereka berhak mendapatkan hukuman. Kita lihat sini. Wa raddallahu alaihim bi bayani anna hadhihi syubhah qad asaraha al-kuffar min qablihim. Di sini Allah Ta'ala bantah mereka dengan penjelasan bahwasanya syubhat ini sungguh telah didahului oleh orang-orang kufar sebelum mereka. Wa kadzdzabu biha da'watar rusulim, dan mereka orang-orang sebelum mereka mendustakan dakwah para rasul mereka. Bayangkan, sudah ada sebelumnya. Sudah ada umat-umat sebelumnya yang mereka juga mendustakan dakwahnya para rasul mereka. Naam, Allah musta'an, sudah sunnatullah. Kita lihat sini. Wastamarru 'ala dzalik, dan mereka terus-menerus mendustakan dakwahnya para rasul. Hatta nazala bihim 'adzabullah, sampai turun kepada mereka azab Allah. Kullahum, katakan kepada mereka, ayyuhar rasul, wahai rasul, hal indakum fima haramtum minal an'am wa zara' wa fima za'amtum min anna Allah qad syaa'a lakum al-kufr wa radiyahu minkum wa ahabbahu lakum min ilmin sahihin fatudhiruhu lana. Tantangan, perhatikan tantangannya ini. Katakan kepada mereka, wahai rasul, apakah kalian punya bukti, punya argumen, punya dalil terhadap apa yang kalian haramkan berupa binatang ternak dan juga apa? Naam barakallahu fikum, tanam-tanaman. Naam barakallahu fikum. Dan juga terhadap apa yang kalian sangka bahwasanya Allah Ta'ala telah menghendaki untuk kalian kekufuran dan ridha terhadapnya dan mencintai untuk kalian kekufuran tersebut. Apakah kalian punya ilmu yang sahih yang kalian bisa tampakkan kepada kami? Tantangan. Ternyata punya enggak mereka? Enggak punya, cuman dugaan sangkaan. Kita lihat sini. In tattabi'una fi umuri hadzin illa mujarradad dhon wa in antum illa takdzibun. Tidaklah kalian mengikuti dalam masalah perkara-perkara agama ini kecuali hanya semata-mata dugaan dan prasangka. Jadi jangan pernah membangun agama kita di atas dugaan dan prasangka. Bangunlah di atas apa? Dalil. Ingat-ingat kalam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di awal-awal kitab Al-Usul Salasa, apa kata beliau? Ma'rifatu dinil islami bil adillah. Mengenal agama Islam dengan dalilnya, bukan dengan prasangka, bukan dengan dugaan, bukan dengan sangkaan, tapi dengan dalil. Na'am barakallahu fikum. Wa man faraqad dalil dhalla an sawa'is sabil. Kalamnya siapa ini? Barang siapa yang berpaling dari dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Sering anda ucapkan. Kalamnya siapa? Kalamnya siapa, Ihsan? Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin, beliau mengatakan, "Wa man faraqa ad-dalil dhalla 'an sawa'is sabil." Barang siapa yang memisahkan diri dari dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Dalil nomor satu, argumen, bukti, hujjah. Jangan pernah lari dari dalil. Nah, barakallahu fikum, sampai-sampai ada dari kalangan para ulama mengatakan, "Man hafidhal hadis qawiyat hujjatuh." Barang siapa yang menghafal hadis akan kuat hujahnya, kuat argumennya. Kita lihat lagi. Wa in antum illa takdzibun, dan tidaklah kalian lakukan kecuali hanya dusta. Inilah keadaan mereka barakallahu fik. Jadi mereka hanya berdusta dan hanya mengikuti hawa nafsu. Kita ambil satu lagi. Qul falillahil hujjatul balighah
falau syaa alhadakum ajma'in. Masya Allah. Katakan kepada mereka wahai Rasul, hanya milik Allah lah argumen, hujjah, bukti yang sangat kuat dan pasti yang bisa memutuskan dugaan-dugaan prasangka kalian. Dan kalau seandainya Allah telah menghendaki untuk memberikan hidayah kepada mereka, niscaya Allah telah memberikan semuanya. Tapi ingat, semua takdir Allah ada hikmahnya. Kalau Allah telah menghendaki semua dapat hidayah, mampu enggak? Mampu. Tapi sengaja Allah Ta'ala apa? Takdirkan ada yang dapat hidayah, ada yang tidak. Ada yang ibadah, ada yang enggak. Namanya hikmah apa namanya ini? Hikmah apa namanya? Kauniyah atau syar'iyah namanya? Hikmah syar'iyah. Tujuan Allah Ta'ala ciptakan jin manusia itu apa tujuannya? Tujuannya untuk apa? Allah Ta'ala ciptakan jin manusia untuk beribadah. Tapi apakah semua manusia beribadah? Enggak, ada yang beribadah, ada yang tidak. Namanya hikmah syar'iyah. Qad taqa' wa qad la taqa'. Bisa terjadi, bisa enggak. Tapi ibadah itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan melewati kan dalam akidah Masyafi'iyah kalau malam itu hikmah syar'iyah, hikmah kauniyah. Ewanam. Jadi Allah Ta'ala memang menghendaki ada yang mereka kufur, ada yang mereka beriman. Karena apa hikmah di balik itu semuanya? Ada penghuni neraka dan ada penghuni surga. Ada penghuni neraka dan ada penghuni surga. Coba kalau semuanya beriman, semuanya dapat hidayah, masuk ke mana mereka? Surga semuanya. Lah neraka bagaimana? Paham belum? Jadi hikmah di antara tujuannya Allah SWT menakdirkan demikian, apa hikmahnya? Adanya penduduk neraka dan adanya penduduk surga. Faham ya? Allah Ta'ala sudah mengatakan dalam Al-Qur'an Al-Karim, walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kalau seandainya kami mau, niscaya kami akan berikan hidayah semua, masing-masing jiwa hidayahnya dikasih semuanya. Tapi sudah berhak, sudah ketetapan dari kami, kami akan memenuhi neraka jahannam dari kalangan jin dan manusia semuanya. Seperti itu. Naam. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan ada yang beriman, ada yang tidak. Ditakdirkan juga ada yang mereka taat, ada yang tidak taat. Semuanya ada hikmah di balik takdir tersebut. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun athabahumullah qul ayyuhar rasul lahum falillahi jalla wa ala al-hujjatul qati'ah allati yaqta' biha dununukum. Artinya katakanlah hai Rasul kepada mereka, hanya milik Allah lah hujjah, argumen yang pasti dan kuat yang bisa memutus dugaan-dugaan prasangka kalian. Falau syaa lawaffaqakum jami'an ila tariqil istiqamah. Masyaallah. Kalau seandainya Allah telah menghendaki, niscaya Allah telah akan berikan kalian semuanya taufik menuju kepada jalan istiqamah. Kalau Allah telah menghendaki. Tapi ternyata apa? Di balik kehendak tersebut ada apa tadi? Hikmah, adanya penduduk neraka, adanya penduduk surga gitu ya. Kalau seandainya semuanya beriman, semuanya dapat petunjuk, niscaya semuanya penduduk apa? Surga. Neraka bagaimana? Hikmahnya kurang. Faham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya, hujjah, argumen sangat dibutuhkan. Orang-orang kufar wal musyrikun dari kalangan orang Yahud atau yang semisal mereka, ternyata mereka tidak punya hujjah, tidak punya argumen, tidak punya dalil yang sangat kuat. Nah, mereka hanya membangun agama mereka di atas dugaan dan prasangka. Dugaan dan sangkaan saja, bukan dibangun di atas dalil. Sedangkan kita sebagai seorang muslim, terkhususkan ahlus sunnati wal jamaah, sunniun salafiyun, ingat baik-baik, bangunlah agama di atas hujjah, dalil Al-Quran dan as-sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Nasallah as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah, walhamdulillah rabbil alamin.